lanjut konten. Nah, depan saya udah ada putra kembar Maher ya. Kalau putra kembar Iban seperti biasa yang saya bilang itu yang ini jurusannya Pontianak Badau, Badau Pontianak. Nuan Tenang. Nah, Nuan Tenang. Kalau yang Harry Pontianak Dikong, tapi ini kayaknya lagi ambil catatan. Enggak tahu nih kemana. Mana kalian? Dek. Mau mana kalian? Sintang, Bang. Sintang. Dari? Dari Ngabang. Oh. Sekolah apa? Rombongan apa? Rombongan Asnamar. Asnamar. Rombongan berarti Sintang. Mereka rombongan nggak tahu customer atau apa ya, mahasiswa atau apa gitu, rombongan dari Ngabang ke Sintang. Kayaknya kayak penuh nih. Ini udah dua kali nih saya ngonten putra kembar, tapi kok belum jumpa Valenti ya. Pak hari ini biasanya kan barengan, dia tuh barengan sama putra kembar Iban yang tuh ke Badau tuh kalau malam. Barengan di hari ini, maksudnya waktu itu bersamaan. Hari ini kok belum jumpa? Apakah mereka berangkat kemarin? Soal tadi pun ada dibilang sama abang yang satunya unit yang 07 lagi dibaguskan lah. Ya. Mantap juga video semalam, kan? Oh, ternyata Valentinya udah duluan. Tadi saya terlambat. Nih, udah pada mau berangkat ya. Udah truk apa? Udah. Lihat ya. Udah. Twister nih, Euro 5 cu. Gede, mantap ya. Gak tau nih kemana nih. Kosong sih kayaknya. Gede truk. Yang Eri sama putra kembar udah ini udah ada siap-siap semua mau berangkat nih. Putra kembar Iban sebenarnya nih enaknya disingkat, cuman yang gak enak juga sih kedengaran apa namanya singkatannya tuh. Kalau kita singkat putra kembar Iban tuh kayaknya bahasanya terlalu sensitif, jadi saya sebut aja putra kembar lah. Kalau disingkat ya jadi P K kayaknya nih rombongan dia juga ya. Sudah lah. Ah, itu peninggalan tuh.